Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisia Surakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi milik pimpinan daerah Aisia Kota Surakarta. Stikes Aisia Surakarta berdiri sejak tahun 2005. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 / D / O / 2005. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisia Surakarta merupakan pengembangan dari Akademi Kebidanan dan Akademi Keperawatan Aisia Surakarta untuk digabungkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisia Surakarta. Stikes Aisia Surakarta bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan berakhlakul karimah. Menghasilkan karya penelitian berupa pengetahuan, metode, dan teknologi yang mendukung pembelajaran dan berguna bagi masyarakat. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara nasional. Tujuan tersebut diwujudkan dalam visi Stikes Aisia Surakarta, yaitu menjadi perguruan tinggi Aisia yang unggul dalam bidang kesehatan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan kompetitif di tingkat nasional tahun 2028. Misi Stikes Aisia Surakarta yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang unggul, bertaraf nasional di bidang akademik, serta non-akademik yang bernafaskan Islam. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian untuk menghasilkan teori yang mendukung pembelajaran. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Mengembangkan jejaring dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pemerintahan, dan masyarakat tingkat nasional. Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan Stikes Aisia Surakarta, didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, kredibel, serta berkompetensi di bidangnya. Stikes Aisia Surakarta mempunyai 5 program studi yang sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Program studi yang ada di Stikes yaitu Diploma 3 Kebidanan, Diploma 3 Keperawatan, Sarjana Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse, Diploma 4 Fisioterapi. Stikes Aisia Surakarta menyediakan berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa, antara lain penggunaan sarana WiFi, mini hospital, Aisia Medical Center, musola, perpustakaan yang sudah menggunakan e-print, minimarket, kantin, ruang kelas yang representatif, bus kampus, kampus mahat, dan juga asrama mahasiswa. Untuk menunjang pendidikan mahasiswa, Stikes Aisia Surakarta juga menyediakan berbagai macam laboratorium dengan peralatan yang lengkap dan modern untuk setiap program studi. Stikes Aisia Surakarta telah menggunakan sistem informasi manajemen akademik, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi laboratorium, sistem informasi manajemen keuangan, sistem informasi terintegrasi dengan Dikti. Untuk legalisir telah menggunakan sistem online serta menggunakan sistem manajemen research study yang terhubung dengan Dikti. Untuk penerimaan mahasiswa baru Stikes Aisia Surakarta telah menggunakan sistem online, one day service, dan tes menggunakan sistem CBT.
Mari bergabung bersama Stikes Aisyah Surakarta. Stikes Aisyah Surakarta, ilmu amalia, amal ilmiah.